pada komen sih ini ngomong susubi, susubi, yay. Mau ganti mungkin berapa menit lagi susubi, susubi. Ketemu lagi sama aku Nadia di Single Mother Challenge Part 26 bersama Nicholas Taylor dan pet kita Crystal. So hari ini adalah New Year's Eve, atau kita bisa sebut dalam bahasa Indonesia itu adalah hari terakhir di tahun, akhir tahun gitu, mau ngerayain tahun baru gitu, tapi di versi The Sims. Dan ini pertama kali aku main New Year's Eve, jadi aku penasaran apa bakal ada event-event apa di sini. Dan kita throwback kemarin, aku ngapain ya? Aku juga lupa pas part kemarin teh. Kayaknya itu fokus ke aspiration dan kita pergi ke museum bersama Tamachan. Dan gimana kabar kalian semua? I hope kabar kalian baik-baik aja. Oh iya, ini aku habis ngerubah, lupa aku ganti ini jadi tanaman. Oke, nanti bakal aku ganti. Dan ini bakal ada snow-snow lagi, padahal ini hari terakhir ya. Aku kira gak bakal ada snow-snow, tapi ternyata masih ada. Ini Crystal, what are you doing? Kamu lagi run around, dia lagi lari-larian. Dan Taylor lagi marah banget karena parenting challenge. Oh iya, aku suruh dia untuk belajar naikin skill parenting karena agak susah nih buat naikin ke level 10-nya. Dari forum itu juga kayak agak lama juga buat naikin ini kelas untuk belajar gardening. So, kita bakal ngelakuin USF. Itu adalah pertama decorate, udah ada decorate-nya. Terus party spirit, use any first party activities, drink, dance, play instrument. Gitu ya. Terus siapa nih? Make resolution to specifically on sim or select. Okay. Terus siapa nih? To purchase for the countdown midnight, countdown will be available TV. Okay, jadi mesti nunggu sampai jam 11 malam untuk countdown. Jadi tuh masa-masa dimana kamu tuh lagi ngitung jam mau pergantian tahun gitu. Dan aku sekarang lagi fokus Nicholas untuk nyelesain excellent paintings dan baru 5 mina. Jadi masih kurang 5 lagi di sini. Ini udah selesai sih. Kita sell to collector. Dia tiba-tiba bikin kopi. Okay. Dan sekarang kan Crystal udah age up ya. Jadi dia udah agak gede tapi tetap selalu manja sama Taylor. Ya ampun. Selalu begitu. Tapi dia cute banget. I love pets yang kayak agak manja-manja gitu. Okay. Kita coba untuk give treat. Dan aku lagi makan popcorn Taylor. Okay. Sini ada foto siapa sih, Crystal ya aku tambahin di sini. Gimana, cute banget gak sih? Jadi aku baru tahu ternyata foto itu bisa digedein kayak gini biar kelihatan. Aduh, saya tuh ya ampun baru ngehnya sekarang. As always, jangan lupa untuk like, comment juga, dan subscribe. Dan udah nonton video Sims Double ID yang lainnya belum? Abis nonton video ini, yang lainnya juga masih ditonton ya. Wajib tuh. Oke, okay. Kayaknya udah semua. Aku pengen naikin apa lagi ya? Aku udah bingung sih sebenarnya karisma skill kamu udah berapa deh Taylor? Let me see. Kita lihat karismanya tuh level 7. Oke, okay. Karena kita perlu level 10. Jadi aku mau untuk sebelum itu aku mengundang teman-teman dulu buat naikin friendship. Oke, okay, Dani aku ajak ke sini, Cornelot, Angelo juga, Leonie, atau kita mending ngadain party aja kali ya sekalian. Tapi jangan deh. Kita ajak Leonie tadi udah ya. Siapa nih yang friend-nya ngilang-ngilang berkurang-kurang? Alice. Terus Naoki. Siapapun aku undang. Dan sekarang pilihan aku itu jatuh pada kepada Tamachan. Jadi aku bakalan deketin siapa sih Tamachan sama si Nicholas. Jadi yang pihak sama setuju sama Leonie gue menasai. Sebenarnya awal aku pengen ke Leonie tapi ternyata siapa sih Nicholas lebih dekat sama Tamachan. Wow, dia flirty si Leonie. Kenapa tuh Leonie?
Ini kok tiba-tiba ganti baju. Tajak biar friendshipnya gak hilang. Dan ini nih kado kemarin yang aku dapetin Mina dari buka kado kemarin pas Winterfest. Oke, Mina, jadi aku ngundang semuanya, jadi nge-like banget semua aku undang ke sini. Gak tahu deh tuh si Papa Taylor. Dan ini yang belum aku beresin ya, benih-benihnya gue mainan saya Mina. Karena pas kemarin pas mau pergantian musim kan saljunya hilang gitu, jadi kayak ngelingkar gini dan belum aku ambil-ambilin. Dan Tamacan udah datang belum? Tadi aku invite Tamacan tapi Tamacan belum datang. Soalnya aku pengen deketin si Nicholas. Oke, katanya sih dia nearby, but where? Kemana dia? Oh, ini dia. Dia lagi di sini ngeliatin si Alice lagi main komputer. Oke. Jadi, aku mau deketin Tamacan. Coba kita chat-chat sama Tama. Share in security. Aku gak ngerti nih. Siapa sih Nicholas? Lo embarrassed mulu. Aduh, please lah. Saya gak ngerti. Coba kita compliment appearance. Kamu hari ini beauty sekali, Tamacan. Haha. Kita coba untuk... apalagi ya di sini. Tanya Asbote, gimana kabar kamu hari ini Tama? Kawaii banget sih dia. Terus tell Urban Legend. Wow, Urban Legend tuh kayak legenda-legenda gitu yang ada di sini ya. Emang kamu tahu nih guys. Terus juga aku pengen coba ke romance. Apa udah cukup ya? Takutnya belum deh. Kita coba nanti aja dulu sambil aku mau untuk apa ini blow? Blow horns, wow, ini kayak bakal main trompet gitu loh, kayak keren-keren. Coba-coba nih, wah sakit banget ya sih. Tadinya Mina di sini aku pengen tambahin kamar mandi lagi sih buat Nicholas. Jadi satu-satu ada. Wah ini siapa nih yang mandi? Lagi maskeran lagi dia si Naoki. Tiba-tiba maskeran di situ Mina. Entah kenapa saya undang kamu malah maskeran, mungkin dia lagi stres. Lucu banget gak sih? Okay. Kita coba tadi blow horns dah belum? Dia seneng banget ya hari ini nih ya, New Year's Eve. Nih, Papa Taylor lagi mau ngeliatin nih anak aku lagi ngapain nih. Kita coba inside job terus. Yay, ini checklistnya udah kedip-kedip. Udah selesai, kita gosip juga. Ini apa nih? Make resolution. Kita bisa make resolution. Resolution, kita bikin yuk resolusi kita. Apa ya, semoga di tahun depan kita bisa untuk get promise code compete experience in Milestone aja deh. Semoga aspirasi aku selesai. Ya, yeah, I hope see Dorami, I have to become friends with Tamacan. Yay. Kita temenan ya sama Tamacan. Hore. Okay, aku udah bikin resolusi nih. Kamu udah belum? Bikin Tamacan. Langsung to the point ya. Aku mau langsung romance. Kita pilih coba flirt. I hope see. Semoga bisa. Yay. Kita coba untuk deketin lagi. Kita coba tanya, kamu single gak Tama? Udah kenal lama, gak tahu dia single apa gak. Kita coba share resolution. Ini resolusi aku tahun ini gini-gini. Resolusi kamu gimana coba? Terus aku pengen coba deketin dulu. Flirt lagi. Pick up line, terus mau kasih gift juga ke Tama. Semoga dia suka. Oke, kita kasih gift. Gift romantic giftnya itu maybe Daisy. Dia suka gak ya? Oke, okay. Kita dua teller, kita back to teller. Oke, okay. Lagi pada ngobrol-ngobrol. Mereka tiba-tiba minum ya, minum dari mana itu aku lupa. Kita coba untuk gosip. Aku bingung ini minuman aku dari mana, sumpah. Coba kita untuk kayak berasa party, padahal sebenarnya aku gak party sih. Kita coba blow horns, terus ngomong ke Leonie juga. Ini ajak semua as teller biar kamu teh ini cepet naik relationship-nya jadi friends. Maaf ya ganggu mereka, mungkin lagi kayak lagi coba kita nyanyi sing about New Year. Yeay, hooray. Nah, selesaikan aspirasi, get more social media followers, get promote. Oke, get promote aja, semoga aku cepet di promote gitu. Lagi ngobrol sama kaca. Lagi latihan karisma. Oke, gimana Nicholas, are you done? Are you, kamu bisakah flirty-flirty? Yeay, bisa Mina. Oke, okay, kita mulai PDKT lagi. Ke tahap selanjutnya, kita coba hold hands. Ah, they're so cute. Kita hold hands, terus kita pilih ganti nomor, exchange number. Are they cute? Ya ampun, aku seneng banget deh. Inilah kisah cinta. Mau first kiss, tapi ada ini. Malu ntar saya diliatin teh, nanti aja. Terus
coba kiss hands. Aduh, untung dia udah pergi. Oke, kita bisa first kiss Mina di sini. Kamu masuk first kiss di sini. Coba kita kasih bunga dulu. Offer rose, ini bunga buat tamacan. Padahal di samping rambutnya udah ada bunga. Kita coba untuk first kiss. Ask to be girlfriend. Oke, coba ask to be girlfriend. Do you want to be my girlfriend? Langsung jadian Mina. Ya ampun, tanpa basa-basi ya, langsung pengen jadian. Aduh, kayak aku doki-doki suruh nih. Tiba-tiba doki-doki. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen juga, dan subscribe aku ya Mina. Yeay. Beda ya kalau gue, apa sih versi jadian Tim tuh kayak gitu, langsung diajak selfie. Oh, they're so cute. Yeay, selamat ya. Tambah dengan Nicholas, akhirnya mereka jadian di hari pergantian tahun. Jadi happy endingnya tuh pas lagi New Year's Eve. Coba exchange promise ring. Wow, kita bisa tukeran cincin. Padahal masih remaja ya. Aku kayak shock. Ya, Papa Bob udah pulang aja. Cepet banget Papa Bob baru juga di sini tuh. Tak aku undang lagi. Hell, lagi capek juga dan semua udah pada pulang. Kayak nanti kita lanjutin pas lagi malam deh buat ngelanjutin New Year's Eve. Dan aku bakal invite. Terus nih siapa? Si Crystal sama siapa sih? Taylor sleepnya barengan gitu, lucu banget gak sih? Oke, Taylor kamu boleh sleep dulu. Nanti baru kita lanjut lagi. Let's go sleep. Muncul who's the best boss. There's a big deal. Kid in Nicholas Trump, who's renowned for his impressive best collection. Nicholas is an accomplishment has made him feel like his collection may be getting bigger than his. So Nicholas take an opportunity this week to compare who is more best. Boleh. So he was best boss. Maybe responsibility fell out of range to earn the responsible trade. Nicholas back from his court meeting. Kamu cepet banget tiba-tiba pulang aja. Nicholas baru juga pergi. Dia pakai baju pramuka, lucu banget. Mikirin popcorn lagi. Aku gak ngerti tiba-tiba responsibility-nya berkurang. Emang batch aku juga hampir kok penuh. Tapi ya sudahlah ya, mau gimana. Whoops, turn out this kid and his biscuit. This guy's still far from the man. At least he's earned form in the sea with his breast move. Jadi, apa sih batch aku tuh kayak kurang beberapa lagi sih. Coba kita lihat ya. Badge-nya. Kurang terus si kristalnya masih bobo-bobo. Atheros juga lagi masih bobo-bobo. Aku berencana untuk bikin party gitu biar semuanya agak laman datang gitu. Nanti mungkin sekitar agak malam. Jadi sini kalau ada aku suruh tidur dulu buat ngadain New Year's Eve. Jadi nanti kita skip aja dulu ya Mina, dan aku mau iniin apa sih namanya? Laundrynya dulu nih away karena dia udah kering. Oke, Nicholas udah belum kau makannya? Kamu makannya nggak sambil duduk coba? Tiba Mama Clara ini ngechat. I heard you and Tom start dating. Kamu masih nongliding and even thank you mom. Walaupun udah nggak serumah tapi masih care banget ya apapun yang dilakuin. Oke, kita skip dulu nih. So ini udah jam 9:22 dan aku mau adain event, bisa nggak ya? Ini apa nih? Kok kamu ngajak ke gym malam-malam sih? Aku mau countdown ini. Jadi ayo pada bangun sebelum jam 11 PM sambil nonton TV. Kita langsung bikin party. Semoga bisa sih, kita coba dulu. Plan a social event. Kamu mau pee ya? Sabar ya Taylor, bentar-bentar wait. Bisa kamu baru pee. Kita lihat mood kamu biar gak ngantuk nanti. Habis itu baru kamu boleh makan dan mandi. Oke, kita pilih eventnya itu adalah aku milihnya sih kayak host party biasa sih. Oke, terus hostnya siapa? Hostnya aku deh, Atelar aja. Terus ngadainnya di rumahku. Oke, let's go. Oh, ini udah host party. Terus lihat bajunya Nicholas langsung berubah kayak baju party. Lihat Mina, look. Ya ampun, ini cuacanya agak enak ya dilihat. Maksudnya kalian bisa lihat nih kalau News Year's Eve. Wow, so amazing di Brinton Bay. Keren banget gak sih? Oke, aku mau siap-siap dulu. Kamu bantuin ini, kita unload pot laundry away dulu. Terus lihat makanan si Crystal belum? Fill bowl dulu. Kita lihat, kayak Crystal lagi tidur sih. Dia mau play-play. Yaudah deh,
sambil nunggu yang lain dateng. Yay, mereka udah pada dateng, cepet banget gak sih? Oh, Kristo lagi tidur, didudukin mama Clara. Ya ampun, kita ajak ngobrol mereka. Pas 11 PM kita bisa ini bareng. Ternyata masih bisa diundang ya di party kali ini. Kayak ngobrol bareng dulu. Kita ini spend New Year's Eve noise maker sini. Siapa Papa Taylor? Oh no please, bajunya Mina. Ganti-ganti baju aku belum, bajunya nggak tahu kenapa hilang gitu loh. Kamu ganti baju dong. Sambil makan popcorn lagi. Ini aja deh baju formalnya. Gak tahu tiba-tiba bajunya kayak gini, aku gak ngerti kenapa. Pokoknya, ini kenapa nih tangan aku, Nicholas? Dia tense karena familiar distress, being near family. Gitu, karena sama keluarga jadi malas. Lucu banget ya sih ini rame ting. Lihat tamacan cantik sekali nih nak. Dengan baju apa sih, baju partinya. So cute, kayak happy banget ya. Kita mau screenshot dulu nih. Lucu banget, pada kayak happy banget. Nicholas kayak mukanya kenapa. Coba ajak Tamacan ngobrol juga. Kita belum first kiss. No, jangan di sini. Kita share lor solusi lagi, oke? Okay? Hey, semuanya bisa gak sih kita sing a song gitu? Teman-teman yang lain mana nih? Asep belum pada datang ya? Itu dia Asep. Baru diomongin ya. Udah datang aja. Yuk kita coba untuk ini apa nih ya namanya teh? Resolution Blowhorns dong. Ini udah jam 11 ya. Bentar lagi nih Mina. Kita bisa watch New Year's Eve TV. Ayo yuk kita nonton. Papa Taylor udah selesai belum sini ikutan? Ikut sini pada nonton. What's New Year's Eve? Ini tuh sabotage. No, jangan disabotage dong. Karena dia punya mischief gitu ya. Kamu masih aja makan popcorn. Sini Taylor duduk. Sit down sambil makan popcorn gitu. We will see, rame banget lo gak? Crystal kasihan banget didudukin Mina. Didudukin masih tidur. No please, udah 12 AM. Ya ampun dia berubah gak sih? Wah Mina, jadi devil ini lo keren banget. Yeay. Yang lain pada kayak seneng-seneng gitu. Wih ada kayak ini lo. Aduh, ini lihat bisa lihat gak sih Mina? Kayak ada ini fireworks. Aku udah belum sih? Tapi semuanya kayak lagi pada counting sih. Ini ngomong Sushubi. Yeay. Mau ganti mungkin berapa menit lagi? Sushubi. Yeay. Lucu banget gak sih? Sushubi. Ini di luar siapa nih? Ada Asep sama Dorami. Ngapain kalian di situ? Aku mau screenshot. Ini kenapa ya? Leoni sama Shani gak kebaca di aku bajunya. Sushubi. Kok? Siapa sih Nicholas yang ikut Sushubi sih? Sushubi, yeay! Pergantian tahun, yeay! Sushubi, yeay! Keren banget Mina, keren. Wow, itu tadi apa ya? Papa John seneng banget sumpah. Assalamualaikum, kalau suka dengan series ini jangan lupa untuk like, komen juga dan subscribe aku ya Mina, thank you. Nih mama Clara di tengah-tengah gitu. Kayak gitu udah New Year ya, yeay. Akhirnya kita balik ke spring. Hore. Yeay, seneng banget gak sih Mina? Makasih ya, yang ampun disini pada ganti baju. Maafkan sempit. Kasih banget Crystal, baru bangun kayak Ada apa ini? I'm shocked. As always, kalian jangan lupa untuk nonton video Steam Sumber juga ya. Karena video mereka juga punya cerita masing-masing yang gak kalah seru. Oke, mereka sambil ngobrol-ngobrol. Dan saatnya untuk kita makan dulu yuk. Kita panggil call over. Mungkin Papa Pop udah bikin makan gak? Oh, dia bikin cake. Sebenarnya sih, coba kita call to meal everyone. Dari aku main series karakter yang paling aku suka tuh Tamacan. Entah kenapa Mina, karena I think he's so cute. I don't know why. Menurut kalian iya gak sih? Kalau misalnya menurut kalian ya, komen ya di bawah video ini. Okay, mereka masih pada nonton TV. Ya udah biarin deh. Cucu aku tuh rusak Mina, jadi dia ngeluarin air terus. Okay, then kita replace lagi. Malah diminum lagi sama si ini. Si Crystal, don't do that Crystal. Please, kita coba untuk like sure. Jangan minum-minum padahal. Okay Mina, semuanya udah pada makan kan semua? Ayo, let's go, sit down. Atau mereka mau makannya begini? Ya deh, biarin deh.
Oke, Mina, kayaknya kita ending dulu di part kali ini. Semoga kalian suka dengan series aku. Semoga kalian mau setiap nonton sampai aku gak tau part berapa. Aku menyelesaikan aspiration, tapi kayaknya gak sempet deh, Mina. Oke, sampai jumpa lagi nanti di part berikutnya. Makasih kalian semua udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen juga, dan subscribe aku. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Hola, jangan lupa untuk di turn on bell-nya di sini biar kalian dapat notifnya ya. Oke.